السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayuh, mari seperti biasa kita mulakan terlebih dahulu pertemuan kita pada malam ini dengan memanjatkan doa bermohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengekalkan keikhlasan dan kemurnian hati kita. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap minggu ini di tempat ini Allah terima sebagai sebahagian amal soleh kita. Mudah-mudahan bangunan Masjid Darul Makmur ini temboknya, lantainya, tiang-tiangnya, bumbungnya menjadi saksi di hadapan Allah pada hari perhitungan nanti menjadi saksi akan kehadiran kita setiap minggu kerana rasa cinta kita kepada Allah. Kerana cinta kita kepada ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan apapun mungkin kesilapan kita, keterlanjuran kita, apapun mungkin kehitaman dan kekotoran yang pernah mengisi hati kita sepanjang kita bertemu, mudah-mudahan itu semua diampunkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita diridai dan dirahmati Allah. Semoga keberkatan Allah berterusan dicurahkan kepada kita, keberkatan dicurahkan untuk usia yang dipinjamkan kepada kita, keberkatan Allah curahkan untuk kesehatan tubuh kita, keberkatan Allah curahkan kepada harta dan rezeki yang kita nikmati sepanjang hidup kita. Mudah-mudahan Allah terus memberkati ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita ini. Semoga ilmu ini menghasilkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada pencipta kita, menjadi sebab kita terus hampir kepadanya, menjadi penghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diredainya. Mudah-mudahan ilmu yang Allah hadiahkan kepada kita ini menjadi pelita menerangi perjalanan hidup kita, menjadi cahaya yang menghiasi kubur kita, menjadi pembela yang menyelamatkan kita pada hari perhitungan nanti di hadapannya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi sebab Allah membuka pintu syurganya untuk kita, kerana kita sedar kita terlalu merindui kesempatan dan peluang untuk bertemu melepaskan rindu dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam syurganya nanti. Tuan-tuan, dengan niat doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin
ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bertemu dalam majlis pada malam ini. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang mulia kepada pihak pentadbir masjid di atas penghormatan yang diberikan kepada kita ini. Alhamdulillah, minggu lalu kita teruskan ya. Minggu lalu dalam pertemuan kita, kita telah membaca menyambung ayat-ayat dalam surah apa tuan-tuan? Surah An-Nahl. Masih lagi dalam juz yang ke-14. Minggu lepas kita baca sampai ayat yang keberapa? 71? 72? 72 baca? Kemarin baca juga ya. Alhamdulillah. Baik, minggu lepas kita telah melihat kisah riwayat perjalanan hidup insan yang Allah kurniakan pelbagai nikmat, yang seharusnya sejarah kehidupan insan ini diisi dengan lembaran-lembaran penuh kesyukuran, keimanan dan ketakwaan. Tetapi hakikatnya juga manusia menunjukkan betapa mereka ini adalah manusia makhluk yang cepat lupa, yang sering lalai, yang sekian kalinya dalam kehidupan kita gagal untuk mengisi dengan sepenuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah juga Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun. Mudah-mudahan di sebalik kekurangan-kekurangan yang kita ada ini terselit kesungguhan kita untuk memohon pengampunan, kembali mohon taubat daripadanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampunkan segala kekurangan kita dan mengurniakan kejayaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Baik tuan-tuan, malam ni saya ingat kita boleh selesaikan sebagai kuliah terakhir untuk surah An-Nahl. Jadi kita lompat sedikit, kita cari. Kalau tuan-tuan perasan, daripada awal kita mula membaca surah An-Nahl kemarin, saya ada menyebut sepintas lalu, saya katakan surah An-Nahl ini tak banyak ceritanya, tak banyak kisah. Kalau ada pun kisah Nabi yang disebut kat sini, cuma nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita lihat sedikit apa yang ada kaitan dalam surah ini, ayat yang ada menyebut tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kita tutup sebelum kita pindah dalam kuliah yang akan datang dengan surah yang berikutnya. Jadi kalau tuan-tuan lihat, cuba kita lihat surah An-Nahl ini, ayat yang ada menyebut tentang Nabi Ibrahim ialah ayat yang ke-120. Ya, 120 ada ayat yang bermula dengan kalimah Inna Ibrahima kana ummatan. Ada tuan-tuan? 120. Baik, sebelum kita baca tu, kita baca dua ayat sebelumnya sebagai permulaan. Terus kita sambung dengan 120 ya. Kita lihat ayat 118 terlebih dahulu dan 119. Jadi kalau kita perhatikan daripada awal surah An-Nahl, banyak ayat cerita tentang nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada manusia, kejadian yang Allah ciptakan supaya manusia ini merenung, mengambil iktibar dan pengajaran. Baik. Akan tetapi kalaulah manusia ini setelah diberikan nikmat oleh Allah yang begitu sekali luas, banyak tidak terkira dan tidak mampu dihitung, kalau manusia ini masih lagi ingkar, tidak syukur sebenar-benarnya kepada Allah, ada kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala akan tarik nikmat itu. Jangan kata diberikan balasan azab di akhirat, malah kemungkinan di dunia lagi akan ditarik balik nikmat yang ada kerana kedegilan kita sendiri. Nah, itu menjadi latar belakang ayat 118 yang kita nak perhatikan sekarang. Contoh betapa umat Bani Israel yang terdahulu ada beberapa nikmat yang asalnya Allah benarkan untuk mereka, tapi Allah ubah menjadi perkara yang diharamkan kerana kedegilan, kejahatan, kecurangan yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuh kita perhatikan ayat 118 terlebih dahulu, bermula dengan kalimah wa 'alal ladzina hadu. Ada tuan-tuan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna ma qasasna 'alaika min qabl. Dan ke atas mereka yang Yahudi, ya, wa'alal ladzina hadu, mereka yang menjadi orang-orang Yahudi, telah kami haramkan seperti mana yang pernah kami kisahkan tentang perkara itu dahulu.
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ, tidaklah kami menzalimi mereka, وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, akan tetapi merekalah sendiri yang telah berlaku zalim, menganiaya diri mereka sendiri. Ya. Ha, jadi dalam ayat ini Allah menyebut bagi kaum Bani Israel dahulu, orang-orang Yahudi ketika zaman mereka masih lagi hidup bersama dengan nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah kepada mereka, Allah telah mengharamkan ke atas mereka beberapa perkara, dan itu telah Allah ceritakan sebelum Allah turunkan ayat ini lagi. Ya. Dan kita pernah dulu kita membaca kisah-kisah dalam surah Al-An'am. Cuma ayat ini sebenarnya merujuk kepada satu ayat dalam surah Al-An'am yang dulu kita tak berhenti baca. Kan kita lompat. Ada satu ayat dalam surah Al-An'am yang mana ayat yang kita baca ini merujuk kepada ayat itu. Ya, surah Al-An'am, kalau yang berminat untuk nanti baca lebih lanjut, dia ada dalam ayat 146. Ya, catit nombor ini, nanti kalau tuan-tuan pulang boleh lihat. Ya, dalam surah Al-An'am ayat 146, Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan lebih kurang bahawa terhadap orang-orang Yahudi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepada mereka dengan sebab kejahatan mereka itu dua perkara. Yang pertama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ialah dilarang ke atas mereka binatang-binatang kulla dhi zufurin. Terjemahan dalam tuan-tuan kalau ada ialah diharamkan kepada mereka binatang yang punya kuku. Perkataannya kulladhi zufurin, binatang yang ada kuku. Tapi maksudnya di sini ialah kita dalam agama Islam, kalau kita baca ayat sebelum tu, ayat 145, Allah mengatakan yang diharamkan kepada manusia umat Islam ini empat perkara. Selain daripada empat ni, insyaAllah kita boleh makan. Empat tak boleh. Nombor satu ialah kita kata binatang yang tidak disembelih. Ya, kalau kita lihat dia, nombor satu termasuk daging babi. Okey, yang pertama bangkai. Bangkai maknanya yang mati tidak disembelih. Nombor dua, darah yang mengalir. Nombor tiga, daging babi. Dan nombor empat, binatang yang disembelih tetapi sebagai pemujaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini empat perkara. Prinsip bagi orang Islam, empat ni tak boleh, selain daripada itu dipersilakan. Empat tak boleh. Bangkai, darah yang mengalir, daging babi dan juga binatang yang disembelih tapi sebagai pemujaan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang-orang Yahudi pada zaman itu, diceritakan oleh Allah, kerana kecurangan mereka, Allah tambah. Asalnya tak ada masalah, tapi sekarang Allah kata haram ke atas mereka. Disebut pertama sekali binatang yang ada kuku. Dan yang kedua, itu kita baca dalam ayat 146, tuan-tuan boleh lihat. Yang kedua ialah bahagian lemak yang tertentu dalam lembu dengan kambing. Lemak yang macam mana? Yang bahagian kita kata ekor dan pontutnya, bahagian punggung. Kemudian lemak yang ada, ya, saya silap. Lemak pada lembu dan kambing itu diharamkan oleh Allah ke atas Bani Israel kecuali tiga bahagian lemak yang dibenarkan. Lemak yang pertama, lemak yang ada bahagian punggung dengan ekor, lembu dengan kambing. Kedua, lemak yang ada dah bahagian perut. Bahagian perut itu bahagian babat tu, kalau kita lihat kan ada lemak dia, itu yang dibenarkan. Dan yang ketiga, lemak yang ada melekat pada tulang-tulang. Ini tiga lemak yang ada pada lembu dengan kambing diizinkan oleh Allah untuk orang Yahudi. Lemak bahagian lain tak boleh. Lemak bahagian kaki, lemak bahagian apa ni dekat dengan leher, bahagian dada, itu tidak dibenarkan ke atas Bani Israel, dan itu sebagai hukuman tambahan sebab asalnya dibenarkan, namun kerana kecurangan dan pengkhianatan mereka tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan, sebab itu sampai sekarang kalau kita lihat orang-orang Yahudi, di antara perkara ataupun makanan yang tidak diizinkan kepada mereka ialah
kalau binatang itu tidak menepati dua syarat. Ya, kita boleh baca dan ia dicatat dalam kitab Taurat mereka. Nombor satu, kukunya mestilah terbelah. Itu yang maksud dalam ayat ini, kalau binatang itu punya kuku. Dia punya kuku, maksudnya ialah kalau kuku itu tidak terbelah, maka tak boleh dimakan. Kuku tak terbelah, contoh binatang apa tuan-tuan? Kuda. Dia kuku dia tidak terbelah. Contoh juga unta. Unta nampak macam ada kuku sikit, tapi kuku dia bukan jenis kuku yang terbelah. Kalau kambing ataupun kalau lembu, itu kukunya terbelah. Ya kan? Bahasa Inggerisnya disebut sebagai cloven, apa ni, apa nama dia ya? Cloven wood, wolf. Ya, C-L-O-V-E-N, lagi satu? W-C-H-O-L, oh, H-O-L-V-E, S kalau dia plural. Betul. Cloven wolves, ya? Kalau kuku dia terbelah, maka dibolehkan. Sebab itu bagi orang-orang Yahudi, kambing boleh, lembu boleh, kuda tak boleh, dan juga unta tak boleh, sebab kukunya tidak terbelah. Ini yang dimaksudkan dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, yang kita kata tersebut dalam ayat 146 surah Al-An'am. Syarat yang kedua yang sampai sekarang orang Yahudi gunakan sebagai pegangan prinsipnya ialah binatang itu mestilah binatang jenis ruminans. Ruminans maknanya dia kunyah dua kali makanan dia. Contoh macam lembu. Tuan-tuan pernah tengok lembu, perhatikan tak? Dia kalau makan rumput, kunyahnya tak habis-habis. Kunyah aja mulut dia. Kenapa? Dia jenis kambing dengan lembu ni antara binatang yang kalau dia makan rumput, makan daun, dia kunyah lebih kurang, kemudian dia telan. Perut dia tak sama macam perut manusia. Dia ada empat bahagian perut dia. Bahagian pertama tu namanya rumen. Dah kunyah lebih kurang, agak lembut lebih kurang, dia masuk bahagian perut yang pertama, kena dia campur dengan apa bahagian kimia yang ada, dia akan keluar balik pergi kat mulut dia. Kunyah untuk kali kedua. Bila kunyah kali kedua dah lebih lumat, baru dia masuk balik dalam perut dia, baru masuk perut bahagian kedua, ketiga, keempat. Dia ada empat bahagian perut dia. Binatang seperti ini dinamakan sebagai jenis ruminans. Sebab bahagian pertama masuk perut, namanya rumen, keluar balik. Itu bila keluar balik dalam bentuk gumpalan-gumpalan kecil untuk dikunyah kali kedua, itu namanya sebagai clat. Chew the clat. Dia binatang dia kunyah benda yang dah keluar balik. Bagi orang Yahudi, itu syarat kedua. Baru binatang itu boleh dimakan halal untuk mereka. Kosher. Ada binatang, kalau dia makan, dia terus telan. Dia tak keluar balik ke mulut dia untuk kunyah kali kedua. Walaupun kuku dia terbelah, tapi syarat kedua tak penuhi, bagi dia haram. Contoh, babi. Babi kalau tuan-tuan nak tengok, cuba cek. Kuku dia terbelah. Tapi orang Yahudi tak boleh makan tu, tak kosher. Kenapa tak kosher? Sebab babi dia makan, kunyah sekali, terus telan, tak keluar lagi. Dia tak kunyah untuk kali kedua, keluar semula daripada mulut dia, daripada perut dia tadi. Ya, kalau kuda, dua-dua syarat tidak dipenuhi. Sebab itu tuan-tuan, kita orang Islam boleh makan kuda tak? Daging kuda boleh tak? Kita orang Islam boleh. Kalau disembelih boleh. Orang Yahudi tak boleh. Kenapa? Dua-dua syarat tidak dipenuhi. Kukunya tidak terbelah dan dia bukan jenis binatang ruminan yang kunyah, telan, keluar balik, kunyah kali kedua. Babi bagi orang Yahudi pun tak boleh. Sebab walaupun kukunya terbelah, tapi dia tidak kunyah dua kali. Nampak tuan-tuan? Itu syarat dia. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 146, termasuk juga lemak-lemak yang tertentu. Sebab itu tuan-tuan, orang Yahudi dalam bab lemak, bukan semua bahagian lemak dia boleh makan. Kita tak apa. Kalau kita kambing ke lembu ke, bahagian lemak, bahagian kaki ke, bahagian peha ke, bahagian leher ke, bahagian dada ke, bahagian perut, semua lemak kalau disembelih ikut syarat halal kita boleh makan. Orang Yahudi tidak, lemak bahagian tertentu. Jadi tuan-tuan nak ikutkan, kalau hukum kosher bagi orang-orang Yahudi dia lebih ketat daripada orang Islam. Kita makan daging kalau binatang disembelih halal, ya kan? Minum susu halal.
minum susu sambil makan daging, boleh tak tuan-tuan kita? Ada masalah? Tak ada masalah kan? Kita masak daging, katalah daging lembu. Tak masak apa, masak rendang, tak nak pakai santan. Campur dengan susu sebagai ganti. Boleh tak tuan-tuan? Orang Yahudi tak boleh. Antara syarat kosher ialah daging dengan susu tidak boleh sama-sama. Masak sama-sama tak boleh. Masak lain-lain, makan sama-sama satu meja tak boleh. Dua meja pun tapi makan sama masa tak boleh. Sebab itu orang Yahudi kalau makan daging, daging aja dulu. Nanti lepas berapa jam baru boleh minum susu. Kalau minum susu dulu boleh. Tapi tak boleh makan daging. Tunggu nanti kemudian dia baru makan daging. Kalau ada orang yang kawan orang Yahudi, jangan pelik. Ataupun kalau kita, katalah kita jalan makan angin ke sebahagian negara Eropah, nak cari sebahagian tempat makanan halal tak ada, jumpa kedai kosher orang Yahudi, boleh makan tak tuan-tuan? Kalau kita yakin, kita tahu tidak ada campuran arak sebagai contoh, cuma daging, daging binatang yang disembelih oleh orang Yahudi itu halal untuk kita. Itu sembelihan Ahlul Kitab. Cuma jaga, kena sensitif. Kita makan kat kafe, kita tahu orang Yahudi punya, ya kan? Makan-makan dihidangkan daging dengan roti. Waktu itu jangan minta susu. Sensitif. Orang Yahudi satu kedai dia tidak hidangkan daging dengan susu. Sebab itu dia punya hukum halal haram, dia ikut peraturan yang dia ada. Nak jadi cerita, tuan-tuan, orang Yahudi kerana kisah-kisah dalam sejarah, kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan menyebabkan sebahagian nikmat yang dulu Allah izinkan untuk mereka, Allah tarik balik, Allah haramkan. Binatang yang kukunya tidak terbelah, bagi mereka tak boleh, bagi kita tidak ada masalah. Ya? Peringatan kepada kita. Kalau kita baca surah An-Nahl daripada awal sampai habis, semua tentang nikmat Allah, Allah ingatkan. Ingat, jangan sampai nikmat itu kita kufuri. Jangan sampai nikmat itu tidak tahu kita syukuri. Jangan sampai nikmat itu kita salah gunakan untuk melakukan perkara yang tidak Allah redai. Sebab kita takut kalaupun dah tidak lagi diharamkan seperti mana Allah haramkan kepada Bani Israel, Allah dah tak utus kita Nabi lagi kan? Tapi takut pula Allah simpan azabnya sebagai balasan nanti apabila kita kembali kepadanya pada hari pembalasan. Ya, sebab itu kita baca dalam ayat 118 ini, Allah berikan peringatan bagi orang-orang Yahudi. Kami haramkan berdasarkan kisah yang telah kami ceritakan terlebih dahulu. Bukan Allah zalimi mereka, bukan Allah aniaya mereka, bukan Allah saja nak susahkan mereka, tapi sebagai sebab balasan mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan kesalahan-kesalahan mereka itu. Ya, baik. Thumma inna rabbaka lilladhina amilu su'a bijahalatin. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu terhadap orang-orang yang dahulu telah melakukan kesalahan, bijahalah kerana kejahilan. Maka kata Allah, thumma tabu min ba'di dhalik. Kemudian mereka itu bertaubat selepas itu, wa aslahu dan buat kebaikan pula, inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Maka sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Pengajaran kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala mengampunkan orang dah buat salah, kalau mahu kembali perbaiki diri. Dan ini merangkumi semua, termasuk tuan-tuan, orang-orang yang daripada umat Bani Israel terlebih dahulu. Kalau mereka dah buat kejahatan apapun dan Allah dah balas mereka dengan pembalasan, hukum diketatkan untuk mereka sebagai contoh, bukan bermakna mereka itu terus selama-lamanya tidak akan diterima oleh Allah taubat mereka. Allah akan terima taubat kalau mereka mahu minta pengampunan dan mereka mahu mencari Tuhan, beriman dengan sebenar-benarnya. Maka begitu untuk kita. Kita sebagai umat manusia, kita sedar kita lemah. Kita sedar ada banyak tanggungjawab terhadap Allah yang telah kita lalaikan. Jangan putus asa. Mohon pengampunan kepada Allah, tapi Allah mengatakan di sini, lihat ya. Bila kita buat salah, kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Dalam ayat ni Allah ada tambah satu perkara, wa aslahu, dan mereka melakukan amal saleh. Nah, tuan-tuan, ini sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis baginda, Nabi sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha.
Setiap kali lepas melakukan kejahatan, maka ikutkanlah selepas itu dengan melakukan hasanah kebaikan. Pasti hasanah tadi akan menghapuskan sayyi'ah dan kejahatan. Itu yang diajar kepada kita. Jadi umat Nabi SAW, kita ini lalai tak dapat elak, kita tersilap tak dapat elak, tapi jangan lepas tersilap kita lupa nak bertaubat. Dan jangan bila kita buat silap, kita rasa kita taubat minta ampun dengan penuh kesombongan, kita tak tambah kebaikan untuk menutup dosa-dosa kita yang lalu. Itu bukan cara umat Nabi Muhammad SAW. Ya? Dari segi syarat taubat, betul, kita telah diingatkan, syarat taubat ada tiga. Nombor satu, kalau orang betul taubat, bila buat salah, kena berhenti kesalahannya. Betul tak? Dah belajar? Berhenti daripada sesuatu kesalahan. Kalau kita masih lagi terus dengan kesalahan itu, masih lagi jalan, masih lagi buat, lepas tu kita, aku dah taubat kepada Allah, Allah terima ke taubat kita? Kalau tak berhenti daripada kejahatan itu, Allah tak terima. Nombor satu, berhenti. Nombor dua, menyesal. Jangan kita dah berhenti, wah, oh, aku dah tak pergi lagi tempat macam itu, aku dah taubat, tapi hatinya tak pernah ada penyesalan, tak pernah ada kesedaran, tak pernah rasa bersalah. Cukup tak syarat bertaubat? Tak boleh, Allah tak terima. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak buat lagi. Itu kan tiga syarat taubat kita dah belajar. Tapi sebenarnya itu syarat nak sempurnakan taubat, tambah nombor empat. Apa nombor empat? Yang digambarkan oleh Allah dalam ayat ini, tambah buat baik, buat amal soleh, buat kebajikan, tambah ibadat, hubungan kita dengan Allah diperbaiki, tambah juga kebaikan kita terhadap manusia yang lain. Tambah kebaikan itu akan menghapuskan dan menutup serta memadam kejahatan-kejahatan kita yang lalu. Kita tak hendak kalau kita dah buat dosa, timbangan kita yang sebelah kiri berat. Kita taubat, Allah padamkan, tetapi kita tidak berusaha untuk menambah berat timbangan yang sebelah kanan. Takut tuan-tuan, kita sipi-sipi cukup-cukup makan aja bila balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan? Itu yang disebut kepada kita. Dan bila Allah sebut ayat ini, Allah sebut ayat ini selepas Allah terangkan tentang hukuman yang Allah berikan terhadap Bani Israel kerana kejahatan mereka. Ayat tadi cakap tentang Bani Israel kan? Kerana mereka berlaku zalim pada diri mereka sendiri, Allah hukum dengan cara apa? Nikmat sebagiannya Allah tarik balik, yang dulu Allah pernah halalkan, sekarang Allah haramkan, ya kan? Terus Allah ikutkan. Lepas itu dengan ayat, siapa dah buat salah, bertaubat, Allah terima. Tapi wa aslahu, mesti buat kebaikan dan amal soleh. Sebagai peringatan, jangan kita ini dengan Tuhan bermain-main. Di sebalik kesilapan kita, di sebalik kelalaian dan kecurangan kita, jangan ambil ringan dengan dosa yang kita ada. Takut kita jadi seperti Bani Israel dulu dalam kisah mereka, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa dan sebagainya. Buat salah dengan penuh kesombongan, ditegur, masih melawan, Allah turunkan azab, oh taubat, minta ampun dengan Tuhan. Lepas itu besok lusa buat lagi, kebaikan tak ditambah, tak dibuat untuk mencari keridaan Allah. Itu perangai dan sikap Bani Israel yang diceritakan, yang dulu kita baca dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah yang lain. Kan begitu sikap dengan Nabi Musa? Nah, mudah-mudahan kita tidak mempunyai ciri yang seperti itu. Ya? Bani Israel buat silap, kita pun ada buat silap. Bani Israel ditegur, kita pun ditegur. Bani Israel ditegur, masih ada kesombongan. Mudah-mudahan kita tidak. Kita ditegur, kita tunduk di hadapan Allah dengan penuh penyesalan. Bani Israel bila ditegur dengan sombong, masih lagi melawan. Mudah-mudahan kita berusaha menjadi umat yang mengubah daripada kesalahan kepada kebaikan. Barulah masuk pada ayat 120. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah merupakan umat qanitan lillah, yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan perkataan ummah. Ummatan. Allah kata sesungguhnya Ibrahim itu umat. Tuan-tuan, selama ini kalau kita dengar perkataan umat, apa makna umat? Apa makna umat? Community, masyarakat, kumpulan manusia, betul tak?
Bila kumpul-kumpul-kumpul, ramai, besar, itu namanya umat. Bila kata umat Islam, maknanya kita orang-orang Islam yang ramai ini sebagai satu umat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam, ya kan? Kadangkala perkataan umat itu digunakan walaupun dalam kumpulan masyarakat itu ada orang bukan Islam. Ha? Bila perkataan umat itu tak mesti Islam saja. Buktinya apa? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai ke Madinah, antara perkara yang awal dibuat oleh Nabi, Nabi bina masjid, ya kan? Nabi persaudarakan antara Muhajirin dengan Ansar, ya kan? Antara yang awal dibuat oleh Nabi juga ialah Nabi buat undang-undang ataupun piagam Madinah. Dah belajar dalam sejarah dan sirah. The Madinah Constitution, kat situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan ini peraturan social contract kita hidup di dalam bandar Madinah. Kontrak itu untuk hidup saling sokong-menyokong dengan aman dan damai antara orang Islam di Madinah dengan orang Islam yang datang dari Mekah. Termasuk juga dengan orang-orang yang tinggal di Madinah yang bukan Islam. Perjanjian itu juga dengan orang Yahudi, perjanjian itu juga dengan kaum musyrikin, tuan-tuan. Waktu itu ada yang memang tinggal di Madinah. Hidup aman damai, kita saling bela-membela, bantu-membantu. Tidak ada orang di antara kita boleh aniaya antara satu dengan yang lain. Baik terhadap orang Islam, baik terhadap orang bukan Islam. Yahudi ke musyrikin, kita tinggal di Madinah sama-sama. Baik. Apa yang Nabi gunakan perkataannya untuk merujuk kepada masyarakat di Madinah? Nabi gunakan perkataan ummah. Nabi gunakan perkataan ummah. Nabi kata, kita ini umat di Madinah. Hidup mesti bersama-sama. Padahal yang masuk dalam perjanjian itu orang Islam aja ke? Tak. Muhajirin Ansar aja ke? Tak. Termasuk orang-orang Yahudi yang ada. Bani Qainuqa'nya, Bani Nadirnya, Bani Quraizahnya. Termasuk mereka yang waktu itu tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi gunakan umat. Nah, tapi masalahnya dalam ayat ini Allah gunakan perkataan umat, maksud Allah siapa? Nabi Ibrahim. Macam mana Nabi Ibrahim itu seorang, Allah bahasakan dia sebagai umat? Maka kat sini ada beberapa tafsiran. Antaranya yang saya rasa tuan-tuan dalam terjemahan tuan-tuan dikata apa? Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Ada yang maksud lain tak? Ada terjemahan lain? Satu umat juga? Ada terjemahan lain tak? Sesungguhnya Ibrahim itu ada sebagian terjemahan kata imam. Imam. Umat dengan imam kata dasarnya sama. The root word is the same. Ada alif, hamzah, ada mim. Umat dengan imam, satu kata dasar yang sama. Jadi ada sebagian tafsir mengatakan maksud kata Allah dalam ayat ini bahawa sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat, maksudnya Nabi Ibrahim itu adalah satu imam yang hebat yang senantiasa tunduk mentaati Allah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam. Jadi kita tahu perkataan umat ada kalanya boleh membawa maksud imam dan pemimpin. Tapi ada tafsiran yang lain. Ada tafsiran lain mengatakan bahawa maksud Ibrahim itu dia sendiri adalah umat. Kenapa? Sebab daripada zuriatnya lahir umat-umat yang besar. Daripada Nabi Ibrahim lahir anak namanya Nabi Ishaq, yang kemudian dapat anak namanya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu gelarannya Israel. Ingat tak tuan-tuan kita pernah bentangkan? Nabi Ya'qub, cucu Nabi Ibrahim, dinamakan Israel. Daripada keturunan dia itu membiak menjadi Bani Israel, di antara mereka yang Allah utus sekian banyak dan ramainya Nabi-Nabi dan Rasul. Daripada Nabi Ibrahim, anak seorang lagi, datang Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail, datang keturunan Arab, sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada keturunan siapa asalnya? Nabi Ibrahim. Kerana keistimewaan itulah, daripada Nabi Ibrahim lahirnya Bani Israel, lahirnya keturunan Arab, nabi-nabi dan rasul sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah membahasakan Nabi Ibrahim sebagai satu umat. Apa tuan-tuan? Itu tafsiran yang kedua.
Tafsiran yang ketiga, sebahagian ahli tafsir mengatakan maksud umat di sini ialah kerana Nabi Ibrahim itu akhlaknya, budinya, tindak tanduknya, ciri-cirinya, sifatnya terlalu hebat. Sampaikan kalau nak cari orang lain yang pada satu orang ada semua ciri-ciri hebat ini, dia tak akan dapat jumpa. Kecuali hanya kepada nabi-nabi dan rasul yang tertentu, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua sifat-sifat yang mulia, yang hebat, yang agung itu terangkum dalam satu susuk insan yang namanya Nabi Ibrahim. Sedangkan kalau nak cari di tempat lain, mungkin kita jumpa sifat ini pada orang tu, pada orang tu, pada orang ni, ramai-ramai baru boleh nampak sifat-sifat yang mulia yang begitu banyak. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala membahasakan Nabi Ibrahim sebagai umat. Apa tuan-tuan? Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan isyarat. Kita baca surah An-Nahl daripada awal, cerita tentang nikmat daripada Allah. Nikmat ini merupakan kemuliaan pemberian Allah, menuntut supaya manusia syukur dengan pemberian keistimewaan yang dicurahkan oleh Allah. Seperti mana apabila nikmat Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tidak lupa dengan nikmat curahan Allah. Nabi Ibrahim ganti dan balas kemuliaan yang Allah berikan dengan penuh ketaatan, tunduk kepada Allah. Berhadapan dengan ujian, kita tahu daripada kecil Nabi Ibrahim sampai naik remaja, sampai belia pernah nak dibakar hukum dalam api kan, tapi Allah selamatkan. Allah kata, wahai api, kau jadi sejuk, dingin, selamat untuk Ibrahim kan. Ada macam-macam ujian, tapi Nabi Ibrahim tetap mengingat dan mengenang kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah. Maka kalau ada insan dapat kemuliaan dibalas dengan ketaatan, maka Allah akan tambah kemuliaan yang ada. Kemuliaan Allah tambah pada Nabi Ibrahim. Sampaikan Allah bahasakan Ibrahim itu sebagai satu umat, padahal dia seorang. Itu respect, honor yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Maka peringatan kepada kita, kita pilih. Kita nak bersikap seperti Bani Israel tak dalam ayat tadi? Allah kasih macam-macam keistimewaan, tapi dibalas dengan kezaliman, penganiayaan, kecurangan. Sampai akhirnya benda yang baik asalnya pun Allah tak nak kasih pada mereka. Ataupun kita nak pilih ikut jejak langkah seperti mana ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim. Allah beri kemuliaan, ditambah, dibalas dengan ketaatan. Ditambah sampai Allah kata dalam ayat, qanitan lillah. Nabi Ibrahim itu tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hanifan, lurus, bersih akidahnya Nabi Ibrahim itu. Nah, dalam surah An-Nahl Allah tak sebut cerita Nabi Ibrahim banyak, tapi Allah rumuskan sebagai peringatan kepada kita keistimewaan yang ada pada Nabi Ibrahim. Maka sebab itu dikatakan di sini qanitan lillah. Qanitan maknanya taat, tunduk kepada Allah, patuh. Sebab itu kita ada doa kunut. Kunut ada qaf, ada nun, ada ta. Sama kata dasarnya dengan qanitan. Orang doa kunut maknanya doa apa? Doa untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa untuk diterima oleh Allah sebagai orang yang tunduk di hadapan kebesaran Allah. Itu kunut kita, doa kita kepada Allah. Sama ada kita amalkan ikut mazhab yang kita pegang, ataupun mungkin ada sebagian kita tak buat tiap-tiap kali salat subuh, sebab ada sebagian mazhab mengatakan tidak sunnah untuk baca kunut dalam tiap-tiap salat subuh. Dah, sudah, jangan gaduh. Tapi kalau orang buat doa kunut, hayati apa yang kita baca, fahami apa yang kita baca. Orang yang banyak berkunut maknanya banyak tundukkan diri kepada Allah, statusnya ialah qanitan, orang yang diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang patuh dan tunduk. Itu Allah gelaran berikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita minta tiap-tiap pagi tuan-tuan, sebelum kita keluar kerja, sebelum kita mulakan urusan kita, Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah, engkau berilah pimpinan petunjuk kepada aku bersama-sama dalam golongan hamba-hambamu yang engkau berikan petunjuk kepada mereka. Kalau Allah tak beri petunjuk, macam mana kita nak tunduk kepadanya? Kalau Allah tak pimpin hati kita, macam mana kita ini akan merendahkan diri kita di hadapan kebesarannya? Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Minta kita disejahterakan oleh Allah sampai habis doa itu. Sebab masa tak mengizinkan untuk kita syarah apa yang kita baca dalam doa kunut. Tuan-tuan pulang, cari apa makna yang kita baca, hayati. Tiap-tiap kali pagi kita baca dalam solat subuh kita, bagi yang amalkanlah, ya, fahami.
itu kalau kita hayati, kita faham, kita serapkan dalam jiwa kita, tuan-tuan, dia jadi tangkal kita sepanjang hari. Kat situlah kita minta kehebatan, kemuliaan, kesyukuran, ketaatan. Kita minta Allah berikan kesejahteraan, perlindungan, subhanallah. Dan kat situ dalam doa kunut, kerana kunut kita tunduk depan Allah, kita mengatakan, ya Allah, tidak ada siapa yang akan mulia kalau dia tidak tunduk di hadapanmu, ya Allah. Apa kita baca ya? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma qatait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, engkau lah yang menentukan, tak ada siapa boleh menolak ketentuanmu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak akan hina orang yang melantikmu, menganggapmu sebagai Tuhan yang satu. Wa la ya'izzu man adait, sementara tidak akan mulia pula orang yang memusuhimu, ya Allah, dan orang yang engkau musuhi. Subhanallah. Itu ikrar tunduk kita depan Allah tiap-tiap pagi. Nah, sebab kita hendak, kalaupun kita tak sama makam dengan Nabi Ibrahim, jauh sekali kita bukan Nabi, kita nampak, kalau bolehlah, ciri qanit, hamba yang tunduk, juga Allah akan pandang kita sebagai hamba yang demikian rupa. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Dan akhirnya sebagai penutup ayat 121, syakiran li an'umi. Itulah Nabi Ibrahim, syukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya. Maka apa balasan Allah? Ijtabahu, Allah pilih Ibrahim, wahadahu, dan Allah pimpin Ibrahim, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Siapa ni? Nabi Ibrahim. Lah ustaz, kan dah Nabi, kenapa masih lagi Allah pilih dia, Allah pimpin dia, Allah letakkan dia di jalan yang lurus? Kan dah Nabi, Nabi memang dah otomatik apa? Itu kan pilihan Allah, pasti Allah pelihara. Tengok tuan, Allah nak gambarkan kepada kita, wah, dah Nabi, dah memang Allah pilih jadi Nabi, tapi kerana dia syukur, Allah pilih dia. Apa makna pilih selepas dah pilih jadi Nabi? Allah tambahkan lagi kemuliaan bagi dia. Nampak tuan-tuan? Nabi dipilih oleh Allah kerana dia itu memang hatinya bersih, sentiasa Allah pelihara berada di atas jalan yang lurus. Tapi dalam ayat ni Allah kata dia syukur kepada nikmat Allah, Allah pilih dia dan Allah beri petunjuk kepadanya di jalan yang lurus. Dah Nabi dah, dah memang pasti akan dipelihara oleh Allah, dah hidayahnya. Tapi Allah tetap tambahkan lagi, mengatakan Allah beri hidayah kepadanya di atas jalan yang lurus. Apatah lagi kita, tuan-tuan, yang banyak salah, yang banyak lemah, yang banyak dosa, yang selalu lupa, yang selalu tunduk kepada nafsu. Lebih-lebih lagi kita perlukan hidayah daripada Allah. Caranya, syukur di atas nikmatnya. Caranya, tundukkan diri, taat kepadanya. Qanitan lillah, hanifan, jaga kemuliaan dan kebersihan akidah kita, tauhid kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemuliaan yang seperti itu, dan mudah-mudahan dengan itu Allah pelihara kita sepanjang hidup di dunia, sampailah kita kembali kepadanya pada hari perhitungan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Tuan-tuan, saya diminta oleh pihak masjid untuk memaklumkan, tadi kan tuan-tuan diberikan apa tu, kertas borang maklum balas, katanya kalau diisi dipulangkan nanti dapat goodie bag hadiah kan. Ha, dalam ni isi apa tuan-tuan? Bukan coklat 30 sen. Nah, pihak masjid dah siapkan, setiap seorang akan dapat ini. Apa ni tuan-tuan? Mushaf Quran special, istimewa, cantik, siap dengan terjemahannya. Ini bukan murah ni tuan-tuan. Masjid dah siapkan berapa ratus keping untuk malam ni tuan. Isi borangnya, jangan tak isi. Pulangkan, dapat goodie bag hadiah dari pihak masjid. Mudah-mudahan Allah membalas kemurahan yang ada. Dan saya rasa tiap-tiap minggu kita pakai ini senang. Kalau yang belum ada lagi, ya, tukar rujukan, kita boleh lihat sama-sama insya-Allah. Dah lepas 5 tahun, sekarang Allah kasih nikmat ni. Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cuma persoalan, kalau yang tak bawa pen, tak isi malam ni, boleh hantar minggu depan tak? Tak nak jawab orang masjid ni. While stock last. Kan? Ha, kalau
Kalau ada insyaAllah, tapi kalau boleh malam ni lah isi. Malam ni ada orang jaga insyaAllah, dah siap nak kasih, kasih makan lagi, kasih mashaf lagi, siap dengan terjemahan. Katanya import khas order daripada Selangor tuan-tuan, bukan murah-murah punya. InsyaAllah Allah merahmati kita bersama. Dan pengumuman yang berikutnya, sempena anniversary ni, sempena anniversary. Sebenarnya minggu depan saya tak ada kat Singapura. Ya, jadi minggu depan kita cuti kelas untuk satu minggu insyaAllah. Doakan saya selamat berjalan dan selamat kembali insyaAllah. Kita bertemu minggu yang lagi satu. Ya, jadi minggu depan kita bercuti. Ini bukan cuti ngada-ngada, ada anniversary, tidaklah. Memang jadual saya berangkat ke luar negeri esok, dan minggu depan baru pulang insyaAllah. Ya, jadi sampaikan kepada sahabat-sahabat yang tidak hadir pada malam ini, kita bercuti satu minggu dan kita jumpa selepas itu. Alhamdulillah, kita tutup sama-sama dengan bertasbih, membaca tasbih al-kafarah sebagai permohonan istighfar kita, minta ampun kalaulah sepanjang kita duduk bersama ini ada kesilapan dan kesalahan, kalaupun bukan di lidah, kalaupun mungkin hanya kesilapan terlintas dalam hati yang hanya diketahui oleh Allah. Mungkin sepanjang kita duduk tadi ada perasaan tidak baik, ada fikiran tidak baik, masih ada lagi penyakit dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesilapan kita sepanjang majlis tadi. Dan kemudian kita ikuti dengan membaca surah Al-Asri sebagai peringatan kita bersama. Mudah-mudahan setiap minggu kita datang, kita tidak menghabiskan masa dalam kerugian. Kerana beradanya kita di sini menjadi bukti insyaAllah benarnya iman kita. Ini sebagai amalan soleh kita. Majlis ini kita isikan dengan berpesan-pesan dengan kebenaran, berpesan-pesan dengan ketabahan dan kesabaran. Itu yang kita bacakan surah Al-Asr sebagai penutup, sebagai peringatan dan pegangan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.